Belakangan, sejumlah perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Microsoft, dan Amazon melakukan PHK massal. Menurut Business Insider, lebih dari 55 ribu pekerja teknologi dari 154 perusahaan telah di PHK awal tahun ini hingga akhir pekan lalu. Spotify pun disebut-sebut telah menyusul meski belum menyebutkan secara spesifik berapa ratus jumlah karyawan yang akan dilepas. CEO Google, Sundar Pichai, mengatakan perusahaannya akan mengurangi tenaga kerja sebanyak 12.000 karyawan. Microsoft memberhentikan 10.000 karyawan dari berbagai departemen termasuk studio pengembangan gamenya. Sementara Amazon juga memberhentikan 18.000 karyawan dan PHK ini mempengaruhi pekerja di divisi perangkat dan layanan. Hampir 2.000 orang di PHK di divisi hardware, pimpinan Devlim yang merupakan rumah bagi produk-produk seperti perangkat rumah pintar, Alexa, dan Echo. Sejumlah besar karyawan yang bekerja di proyek pengiriman drone Prime Air juga terkena dampak gelombang PHK massal itu.